tadi Tuan Amir, dia cerita tentang downstream, yang mana nak melahir lebih ramai usahawan-usahawan, membuka cawangan dan sebagainya. Tapi dalam masa sama juga syarikat terpaksa naik, kan, sebab kita mengembang, atas kena naik. Jadi kita melihat satu peluang yang besar, iaitu IPO ataupun bursa saham. Kita kena bawa ke sana sebab kita nampak peluang lagi besar dalam bentuk engineering ni. Jadi dalam program kita, kita nak melahirkan professional, pemain-pemain industri dalam dunia ekon ni, dan juga kita nak melahirkan pemain-pemain industri Bumiputera seperti Tuan Amir kita, supaya mereka boleh masuk dalam satu level yang berbeza, yang lebih tinggi lagi lah. Itu yang kita sebut IPO tu, ya. Jadi kita tengok IPO ni satu tempat yang kita lihat ramai lebih usahawan non Bumiputera, ya, mereka monopoli di kawasan itu. Jadi kita lihat ini satu peluang untuk Bumiputera kita ada kesedaran untuk meningkatkan, mengangkatkan, mempertabatkan usahawan-usahawan Melayu khususnya untuk mereka menerokai peluang di IPO. Itu yang kita buat dalam program pemecut untuk IPO bersama Meta Doktor. Okey. Kita target dalam masa kurang daripada 3 tahun, insyaAllah, dengan harapan sokongan pada semua pihak termasuk MARA tadi, kita target dalam masa 3 tahun maksimum, insyaAllah. Dalam proses ke IPO itu, kita menggunakan konsep raising fund, ya, kita menggunakan konsep raising fund yang menggunakan formula capital market. Capital market ini satu satu kaedah yang diguna pakai oleh AC, Security Commissioner, ya, dan juga BSKL, yang memberi galakan untuk usahawan-usahawan Melayu Bumiputera untuk membawa syarikat ke IPO. Seperti yang Tuan Amir sebut, kita nak membuka lebih banyak cawangan. Daripada cawangan itu, kita akan create revenue income ataupun cash flow. Jadi bila dapat cash flow yang banyak, contohnya kita target tahun ini 10 cawangan. Tadi Tuan Amir sebut 5 cawangan, mungkin lebih. 5 cawangan minimum. So kalau kita capai, bagaimana satu cawangan revenue stream dia about 150,000, kan? So kita target lebih banyak dengan sokongan daripada MARA juga. So kita kembang perniagaan melalui konsep dua tadi yang saya sebut tadi tu. Jadi kita cawangan kita bertambah-bertambah, revenue stream bertambah, valuation naik. So kita ikut kriteria yang telah ditetapkan oleh AC BSKL, and then kita masuk ke ACE Market. Kita target ACE Market, insyaAllah.